Hadis ke-209. Wa an Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas qala uzhud fi ad-dunya yuhibbuka Allah wazhud fi ma indan nas yuhibbuka an-nas. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku amalan yang bila ku kerjakan maka Allah mencintaiku dan manusia juga mencintaiku. Beliau bersabda, baginda bersabda, zuhudlah di dunia, nescaya Allah mencintaimu, dan zuhudlah tak ada apa yang dimiliki manusia, nescaya manusia mencintaimu. Ha, kita belajar mengenai zuhud. Okay. Apa makna zuhud? Apa makna zuhud? Kadang-kadang dibahaskan zuhud tu buang dunia. Okay. Pakailah yang compang-camping. Apa pasal kak kau ni kak? Sekarang ni kan tudungnya sengit-sengit. Zuhud. Sebab satu ketika Sayyidina Umar, dia pernah satu orang datang kat dia, jalannya macam ni, tunduk macam ni. Tunduk. Sayyidina Umar kata, kenapa ni? Sayyidina Umar ambil serban dia tu, jadi dia pukul dia ni. Pukul tu macam mendidik. Macam bahasa sekarang ni, macam bahasa sekarang nak senang faham. Macam, kau apa hal? Macam tu lah. Kau apa hal? itu bukan zuhud. Nah, walaupun ada orang mentafsirkan zuhud begitu. Okay. Zuhud ni apa? Zuhud ni adalah dunia kita di tangan, akhirat itu di hati. Maksudnya dunia tu tak lekat di hati. Itu zuhud. Jadi ada orang menterjemahkan tidak lekat di hati itu dengan pakaian yang buruk-buruk. Dan tidak semestinya orang pakai yang cantik-cantik, bagus-bagus, rumah yang bagus-bagus, maksudnya dia tidak zuhud, tidak semestinya. Zuhud tu dunia di tangan, akhirat itu di hati. Apabila dunia di tangan, bila-bila masa nak lepas, dia boleh lepas. Tak lekat hati pun. Okay? Bukan di hati. Baru-baru ni kan, ada satu orang billionaire. Okay? Billionaire, orang Islam kita. Lucut status billionaire dia. Kerana dia menginfakkan hampir seluruh harta dia. Kan? Kejala Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok orang Islam punya contoh kan. Billionaire, bukan nak mengkayakan diri dia, tapi dunia tu di tangan. Maknanya ambil dunia ni, ambil dunia ni, ambil tapi di tangan, bila masa dilepas. Okey. Dunia ni, cara kita melihat dunia kena betul. Dunia ni kita kena tengok dengan betul. Pertama, dunia kena diurus. Jangan tak urus. Ada rumah jangan tak urus. Dunia kena diurus. Dunia untuk diurus, bukan untuk dirungsingkan. Orang hari ini banyak merungsingkan dunia daripada mengurus dia. Dunia ni diurus. Kita ada rumah, urus rumah. Jangan sampai store tu dah 5 tahun tak dikemas. Tikar koyak dalam tu, blender pecah ada dalam tu, vacuum rosak ada dalam tu. Okey. Servis kereta dah 5 botolnya hitam tu. Dalam tu satukan satu, pakailah balik kan. Urus store kita kena urus, dapur kena urus. Buka laci dapur, plastik tu berapa tahun dah bergeput dah jadi sarang lipas pun dia kan. Bawah katil kita, hadiah kahwin 20 tahun lepas kan, masih kat situ kan. Dunia untuk diurus. Itu cara melihat dunia. Pertama, dunia kena diurus. Jangan tak diurus. Baju kita diurus, diseliakan. Kereta diurus, apa yang ada diurus. Okey. Yang kedua, dunia ni dia sebagai jambatan ke akhirat. Kena ambil untuk jadi jambatan ke akhirat. Dia bukan dibuang begitu dan dibiarkan begitu, bukan. Ambil untuk jadi jambatan ke akhirat. Yang ketiga, jangan sampai dunia jatuh ke tangan orang fasik
ataupun orang kafir yang merosakkan. Kita tak ambil, diambil oleh orang fasik. Orang fasik boleh menambah kefasikan dia lagi. Kan? Diambil oleh orang kafir yang merosakkan. Orang kafir boleh mencambahkan kerosakannya lagi. Orang Islam kena ambil. Ha, bila kita faham cara melihat dunia, itulah zuhud. Ambil di tangan, diurus. Jangan lepas ke orang yang fasik. Lebih baik orang masjid yang ambil dunia ramai-ramai. Kan? Saya ada sedikit pengalaman. Ibu-ibu, akak-akak, abang-abang, ayah-ayah lagi kaya pengalaman dari saya. Satu hari saya ada buat program dekat Xi'an. Xi'an ni ibu kota Cina lama, sebelum Beijing. Kalau kita nak cerita lokasi paling strategik, Xi'an beribu tahun jadi ibu kota Cina sebelum dipindahkan oleh dipindahkan ke Beijing. Beijing ni sebelah utara dah, semuanya atas dah. Kan? Dia tengah-tengah betul. Jadi dekat situ orang Islam ada dekat situ. Jadi saya ada buat syuting dengan TV9 ke TV3 waktu tu kat situ. Okey, buat program. So kita pun syuting habis awal. Dan habis awal dalam 3 hari tu kita ada masalah berjalan lah apa semua kan. Okey. Dekat situ ada masjid lama, umur lebih 1200 tahun. Masjid lama ya. Jadi kota Xi'an ni banyak orang Islam. Saya suka tengok orang Islam berniaga. Kan, saya suka tengok orang Islam berniaga. Kan? Jadi satu hari saya tanya satu orang pakcik, orang tu bercakap Arab, janggut tu umur kat 90 waktu tu, waktu tu umur 90, saya tak tahu lagi ke tak. Jadi saya tanya dia, saya, pakcik, kan, pakcik dah berumur macam ini, kenapa nak berniaga lagi? Anak pun dah banyak kedai situ, cucu pun dah ada kedai, bukan saja anak, cucu pun dah berniaga dah. Pakcik tak rehat ke? Pakcik nak berniaga untuk apa? Kan, saya tanya dia, dia kata nak. Aku kalau berniaga untuk diri aku dah cukup. Aku cukup dah. Anak aku semua dah ada kedai, dah berniaga dah. Anak semua selesai dah. Cucu pun dah selesai. Kan? Untuk aku, selesai dah. Tapi kenapa aku terus berniaga? Sebab aku nak kayakan masjid. Aku nak kayakan madrasah. Sebab aku terus berniaga. Ha. Kan berbeza dengan setengah-setengah orang. Nak berniaga tu sebab nak kayakan diri. Kan beza tu. Jadi apabila diri dah okey, alah cukup lah, apa lagi nak. Sedangkan masjid terminta-minta rayuan derma ya, ha, untuk kita punya toilet ni dah tersumbat 3 bulan ya, tolong ya. Madrasah terminta-minta, dia tu kayakan masjid. Sebab itu masjid berumur 1200 tahun masih berdiri gagah lagi, kan? Masih lagi terurus, masih lagi maknanya sempurna penjagaannya tu. Sebab apa? Ada orang-orang yang memang dunia diambil, jangan terlepas kepada orang kafir dan orang fasik. Seorang kafir atau orang fasik, dia tidak akan pergi ke masjid. Dia pergi tempat-tempat maksiat. Dia akan menyemarak kepada benda maksiat. Ha, jadi zuhud. Jadi zuhud tu adalah dunia di tangan, bukan di hati. Dan tiga prinsip kita melihat dunia. Satu, dunia maksudnya apa nama? Prinsip pertama tadi. Dunia diurus. Bukan untuk dirungsingkan. Kena urus. Rumah kena urus. Dan apabila kita urus, memang ada masalah. Jangan pernah give up dengan masalah. Kalau kita tak nak masalah, dekat Malaysia ada dua tempat je. Satu, hospital bahagia. Yang keduanya, Tanjung Rambutan. Itu tempat orang yang tenang, tak ada masalah. Selagi mana ada hidup, ada masalah. Ada. Tanyalah antara kita. Masalah kita bezanya bentuk je. Kesamaannya menyempitkan hati. Itu kesamaannya. Ada orang kewangan pening, ada orang kewangan okey tapi salah peningnya. Laki aku ni buat hal je kerja. Laki pula. Laki okey, kewangan okey, menantu ni apa tak nak balik lama dah ni. Mantu pula. Kan? Mantu okey, anak okey, ke apa nama, kewangan okey, kesihatan pula. Sebut kan. Duduk lama sakit pinggang, berdiri lama sakit lutut. Hey. Kesihatan okey, apa okey, kena tipu kat orang aja kerja. Kau ni baik sangatlah, kena tipu pula dah. Beza bentuk. Sebab tu jangan bandingkan kebahagiaan kita dengan orang lain. Kita takkan jumpa kebahagiaan nanti. Orang dia bahagian orang, kita bahagian kita. Kita berlalu dengan takdir kita. Diurus. Dunia diurus bukan untuk dirungsingkan. Sebab itu dah hadis yang disebut, macam mana untuk aku ni disukai oleh Allah dan orang juga suka ke aku? Zuhudlah, kata Nabi SAW. Zuhud tu maknanya dunia tu di tangan, diurus, bukan di hati.
Kita banyak hari ni dunia tu di hati. Lepas tu kita rungsing, urusnya tak. Bangun tidur pening, tidur 3 jam, 4 jam tak boleh tidur, pening fikir tu. Kan doa, ya Allah tunjukkan aku jalan keluar bagi permasalahan. Kan Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa bertakwa kepada Allah diberi jalan keluar bagi segala permasalahannya. Ayat itu kan ada. Kadang-kadang dijadikan hiasan dinding rumah kita tu. Kan? Di rumah kita cantiklah ayat ni kan. Tapi peninglah, aduh sekarang ni payment susah dapat, peninglah. Ayat tu ada tu padahal tu. Jadi hiasan dinding. Cuba masukkan ke hati. Kan? Kita bertakwa kepada Allah selagi mana hidup ada jalan keluar. Jangan pernah rungsing pasal dunia ni, eh. Diurus. Diurus. Kemudian yang keduanya, letakkan di tangan. Ketiganya, ambil. Jangan lepas pada orang fasik, jangan lepas pada orang kafir yang merosakkan.